Walaupun masih sibuk dengan kerjaya seni, Shakila Nisa Jahangir Khan atau lebih dikenali sebagai Kila Ferry mengakui perniagaan yang diusahakan lebih 3 tahun lepas banyak membantu dirinya ketika PKP. Dalam masa sama, beliau turut disunting untuk bekerjasama dengan sebuah produk kecantikan tempatan. Peluang ini digunakan Kila untuk membantu mana-mana individu yang terkesan ketika PKP untuk memulakan perniagaan tanpa modal. Kita akan buat BR dropship tanpa modal untuk orang-orang yang terkesan dengan pekerjaan juga. So memang skeptikal tau, kalau Kila jadi orang pun macam ya ke tak ada modal. Tapi betul. So kita buat usaha kita untuk tolong orang-orang yang kena buang kerja ataupun kena potong gaji is business tanpa modal ni. Euphora pun ada buat. So siapa yang join tak perlu keluarkan modal, coach akan ajar macam mana nak berniaga, dia orang akan buat dapat buat side income. So usaha untuk bantu orang yang terkesan PKP ni pun ada jugalah. Dalam sampingan buat-buat business, tolong-tolong orang juga macam tu.